Wih, rumahnya bagus sekali ya. Kerja keras nih hari ini. Permisi, oke, clean. Iya, Mas. Mas dari siapa ya? Saya dari Oke Clean. Oh iya benar. Tadi kakak yang pesan Oke Clean ya? Namanya iya betul. Saya Aldila Jelita. Oh iya. Betul. Saya kira Al Eldul. Nama dengan orangnya kompak gitu. Maksudnya Mas? Ya sama-sama Jelita gitu maksud saya. Kakak kenapa tidak jadi istri artis aja gitu? Oh, Mas bisa aja. Udah deh Mas, kita langsung aja kerja bagaimana? Ya. Okay. Kita kerjain kolam berenang saya dibersihin, terus halaman depan saya sama halaman belakang saya. Karena tukang kebun saya lagi sakit gitu. Oh, ya. Siap, siap. Siap. Semuanya beres oleh ya udah, yuk kita langsung masuk aja ya Mas ya. La 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 la. Ini tukang kebun katanya sakit. Modus sekali dia malah nyanyi-nyanyi di sini. La, 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 la. Wah, dasar tukang kebun modus. Katanya sakit, tapi malah nyanyi di sini. Ya ampun. Mas, kalau jadi tukang kebun itu benar dong. Kasian kan nyonya rumah di sini kan. Dia tuh kerja sendirian loh. Mas, kerja itu yang penuh keikhlasan, bertanggung jawab. Biar Mas punya keluarga juga dapat duit itu yang halal begitu. Jangan gaji buta begini. Ada apaan? Ini loh kakak Jelita, ini tukang kebun katanya sakit. Dia malah menyanyi-menyanyi di sini. Ini siapa sih, Bun? Ini bukan tukang kebun, Mas. Ini suami saya. Suami istri ternyata ya? Ya iya dong. Iyalah. Berarti bos dong di sini. Emang. Bun gue. Pantas mukanya mirip begitu macam. Siapa? Mas ini artis kan ya? Iya. Yang saya tahu nih yang menyanyi lagu yang oh kok gitu sih? Salah. Kok gitu sih itu? Udah salah lagu. Salah kira orang lagi dibilang loh, kebun. Loh kok marah? Oh iya benar. ya udah. Aku mau pergi dulu ya ke supermarket. Oh, mau ayah anterin? Gak usah, sebentar aja kok. Oh, iya sih. Lagian di sini juga ada orang asing gitu di rumah kita. Udah ya, ayah mau nitip apa? Mas, udah makan belum? Wah, kebetulan nih kakak Indra. Saya belum makan, lapar masih. Oh, pizza aja deh kalau gitu. Pizza aja? Iya, Bu. Oh, iya udah. Wah, terima kasih banyak. Buat gue! Motongnya benar ya. Itu bunga favorit istri gue. Siapa kak? Ini talan-talan ini. Ya elah. Duh, lama banget sih motong gitu doang. Di sini gue contohin. Nih, gini caranya nih. Oh, lama banget sih kok pokok gitu aja gak bisa sih. Ah. Maaf kakak. Maaf. Kakak itu. Apa gitu itu apa? Hilang. Pucuk hilang. Saya tidak ikut-ikut dong, tentunya. Bisa-bisa gue tidur di luar seminggu, Denny. Biasa. Pizzanya udah datang. Iya, Bunda. Sini. Lo bantuin gue ya. Pokoknya, apa-apa lo mau, gue turutin. Oke? Bantu gue. Iya, Bunda. Pada berdiri begitu? Kayak pacar aja. Tidak kakak, tadi tuh begini ceritanya. Itu. Tadi itu dia mau mesen pizza juga, Mas Beta ini. Tapi tadi Bunda keburu pergi, gitu. Ya kan? Bener, cuma itu aja. Oh. Tapi sebenarnya itu kakak. Ini pokoknya buat kamu aja ya. Boleh dimakan sepuasnya, oke? Silakan makan. Tapi kakak itu kan tadi itu. Mau berenang juga ya? Boleh. Kalau mau berenang juga, silakan aja. Boleh, silakan berenang. Nanti pakai baju renang gue juga boleh. Kalau gitu santai. Asik. Saya udah lapar baru ketemu dengan artis yang baik hati. Kakak Indra, asik deh. Saya kalau berenang begini terus bisa ikut olimpiade nih. Mantap.
tuh lo. Wah. Yang pojok tuh Kakak Indra belum dari situ. Nyuruh-nyuruh lagi. Begini ya kalau jadi artis ya. Enak sekali ada kolam di rumah. Air tidak susah.